Informasi selanjutnya, Saudara, akibat terpleset saat bermain bola, anak berusia 5 tahun terlindas minibus yang tengah melintas di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Anak itu selamat dan hanya terluka ringan. Detik-detik korban terlindas sempat terekam kamera pengawas, namun tidak kami tampilkan utuh karena mengandung unsur kengerian, Saudara. Setelah tertabrak, korban sempat berdiri namun kembali tersungkur hingga ditolong oleh warga sekitar. Korban langsung dibawa ke penabrak ke rumah sakit dan hanya mengalami luka ringan di bagian pelipis dan telinga. Nah, di situ dia langsung bangun itu. Astagfirullahaladzim, dia ngomong, "Ya Allah, kenapa aku ini kunang-kunang?" Tadi gitu ya. Langsung dia mengambil bola, kira namanya bocah ya. Mengambil bola, dia langsung, ini lagi apa, lemes kali ya, goprak. Langsung kakaknya datang. Sehat, dibawa ke rumah sakit, di ronsen, kata dokternya, ya nggak ada apa-apa, cuman luka apanya, kepala sama kuping yang harus dijahit gitu. Ya nggak mau dia apa-apain, langsung itu pulang lagi.